Saya tadi sebelum ke sini diperlihatkan gambar ya. Coba ini gambar. Ini nanti akan dibangun tahun berapa, Bu Linda? Tahun depan sudah masuk di ICPD. Ya, artinya ini konsep sekolah satu atap ya. Nanti dijabarkan oleh Bu Kadi sebentar. Mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun depan. Mengingat lahan ini lahannya terbatas, Bu. Dan jumlah siswa mungkin makin hari makin bertambah. Rupanya yang sekolah di Langkat ini bukan hanya orang Langkat saja, tetapi pinggiran jalan tol yang masuk ke kelurahan Taman Raya Indah itu menyeberangnya di sini sekolah. Jadi sudah banyak juga orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Langkat, sehingga mungkin jumlah siswanya juga bertambah. Begitu ya, Pak Kesep ya. Karena itu wajarlah kemudian kalau pakan ini sekolah di sini diperhatikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Kadis telah memperhatikan sekolah di kampung kami.